Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinanih, wa syahadu an la ilaha ilallah, wa ahdahu la syarika lahu, ta'adhiman nisha'nih, wa syahadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu da'ilal ridwanih, allahumma salli alaihi, wa ala alihi, wa ashabihi wa ikhwalihi uh, Pada para ikhwan dan akhwat yang di Thailand maupun yang pernah bekerja di Thailand ya grup Haji Syarif ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alumni Muzdalifah ya. Alhamdulillah pada uh, kesempatan pagi hari ini kita bisa uh, bertatap muka untuk uh, saling sharing ilmu dan uh, sebagaimana telah, tadi telah diumumkan topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya ini pembahasan yang uh, sangat sangat uh, luas ya. Pembahasan sangat luas uh, tetapi kita akan bahas secara singkat ya tentang pokok-pokok akidah tersebut sebagai uh, mukaddimah dan sebagai uh, pembuka bagi kawan-kawan dan rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam ya. Sebenarnya sebenarnya akidah al-sunnah wal jamaah adalah akidah yang mudah dan simpel, akidah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam disertai penjelasan para sahabat dan para ulama salaf. Namun, ketika muncul hal-hal e, yang dari luar Islam yang kemudian masuk dalam Islam dengan adanya interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang e, luar ya. Sehingga mulailah Akidah yang murni tersebut Tercemar dengan berbagai macam Penyimpangan-penyimpangan Yang tidak didasari dari Al-Quran dan Sunnah ya. Mulailah Timbul Pemikiran-pemikiran Yang e, nyeleneh ya. e, Mulai dari misalnya Munculnya Khawarij, kemudian munculnya Mu'tazilah, munculnya Kelompok Raufidah e, Kemudian Murjiah Dengan berbagai macam cabang-cabang mereka Maka akhirnya para ulama ahlu sunnah memperdalam tentang masalah akidah dengan menulis pokok-pokok pembahasan dalam rangka untuk membentengi umat Islam dari pemikiran-pemikiran yang di luar Islam yang ingin masuk dalam Islam. Jadilah kalau kita buka buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama menjadi panjang, menjadi detail ya. Itu semua tidak lain karena dalam rangka untuk membentengi akidah ahlu sunnah yang sebenarnya simpel dan mudah. Ya, tetapi demi untuk menjaga keutuhan dan kemurnian akidah sebagaimana yang diyakini di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka akhirnya ditulislah bantahan-bantahan kemudian juga menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada untuk diperbaiki ya. oleh karenanya kalau kita kembali kepada asal dasar akidah al-sunnah maka dia adalah perkara yang simpel dan Uh, sangat mudah Cuma ditulis oleh sebagian ulama Dalam beberapa lembar Beberapa halaman matang, ya Maka sudah cukup mewakili akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita hanya memberikan Selayang pandang tentang akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Tentang sumber-sumbernya Dan bagaimana akidah mereka uh, Secara global Tentang al-iman, iman kepada Allah Iman kepada Malaikat iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir, semua secara global. Sambil kita menyinggung tentang penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada sebagai uh, kehati-hatian, jangan sampai kita terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan uh, uh, tersebut. Ya, karena kalau kita ingin bahas secara detail, tentunya uh, waktu sangat-sangat tidak cukup kita ingin menyampaikan akidah sunnah wal jamaah secara global saja ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita akan menyebut sebab kenapa disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ini poin pertama. Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah. Penamaan ini muncul belakangan. Dahulu nama cuma Islam. Tidak ada namanya ahlus sunnah, ahlul bid'ah, enggak ada. Semua orang namanya Islam, Muslim. Penamaan ini muncul ketika muncul penyimpangan-penyimpangan ya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh sehingga akhirnya para ulama memunculkan suatu istilah pemahaman yang benar dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang penamaan ini diambil dari beberapa hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda uh, innal ya if iftaraqatil yahudu ila uh, ihda wa sabi'ina firqah wa iftaraqatil nasara ila sintain wa sabi'ina firqah وستفترك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة Sungguhnya Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72, dan Islam akan terpecah menjadi umat ini menjadi 73. Uh, semu semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Maka ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat? Maka Rasulullah SAW dalam lafal mengatakan, Al-Jamaah. Mereka adalah Al-Jamaah. Itu yang berpegang teguh dengan uh, dalil-dalil dan Alquran Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Mangkana ala mislima alaihi al ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas yang apa yang aku jalani dan sahabatku jalani sekarang ini. Ya, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku jalani sekarang ini dan para sahabatku. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga jalan para sahabat dalam berita yang lain Nabi mengatakan hum as-sawadul yaitu golongan mayoritas ya di zaman Nabi saw itulah mayoritas para sahabat di atas akidah yang uh, yang benar dan yang lurus kalau ada hal-hal yang menyimpang maka itu sempalan sempalan yang jumlah mereka sangat uh, sedikit ya dan inilah dari sini muncullah istilah al-jamaah ya al-jamaah karena Nabi mengatakan golongan yang selamat namanya al-jamaah untuk membedakan dari golongan-golongan yang e, tidak selamat atau yang terancam dengan e, ketidakselamatan, kemudian istilah sunnah, istilah sunnah itu sendiri muncul dalam rangka menunjukkan bahwa akidah alus sunnah itu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di sana banyak akidah yang tidak dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi, dibangun di atas mencampakkan sunnah-sunnah Nabi, dibangun di atas logika semata. Dibangun di atas perasaan, dibangun di atas mimpi, dibangun di atas hal-hal e, yang lain, ya, yang bukan merupakan sumber e, Islam, baik dalam berakidah maupun dalam beramal. Inilah kenapa muncul istilah akidah al sunnah wal jamaah, tidak lain dalam rangka untuk membedakan akidah yang benar dari akidah-akidah akidah yang, yang e, di luar kemudian masuk ke dalam Islam. Kalau tidak ada penyimpangan-penyimpangan, maka cukup dikatakan akidah Islam. Sebenarnya demikian. Ya, namun ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, perlu ada nama yang membedakan menjadi ciri khas akidah yang benar, yaitu akidah al wal jamaah. Yang bisa kita simpulkan, bahwa akidah al -sunnah wal jamaah adalah akidah yang dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, dan akidah tersebut merupakan akidahnya Nabi dan para sahabat. Karena Nabi ketika menjelaskan siapa golong yang selamat, kata Nabi, mangkana ala misli ma ana alaihi wa ashabil yauma yaitu orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan apa yang aku jalani sekarang dan para para sahabatku. Karenanya jika muncul akidah baru yang akidah tersebut tidak ada di zaman Nabi SAW alaihi wasallam, tidak ada di zaman para sahabat, maka yakinlah itu bukan akidah al-sunnah wal Jamaah, tapi akidah baru. Akidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini secara global, secara mudah Kenapa dinamakan dengan akidah eh, ahlu sunnah wal jamaah tidak lain dalam rangka untuk membedakan dengan akidah-akidah yang tidak berlandaskan eh, dalil. dan Kita akan bicara pertama tentang eh, tadi sudah kita bahas tentang penamaan ya tadi sudah eh, kita jelaskan ada namanya istilah ahlu sunnah kemudian wa al jamaah. Al-sunnah menunjukkan mereka berpegang teguh dengan sunnah. Al-jamaah maksudnya mereka berada di atas di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. kenapa karena setelah itu muncul akidah-akidah uh, lain yang baru ya yang dimulai dari khawarij uh, kemudian dari apa namanya uh, mu'tazilah dan qadariyah dan uh, dan yang lain inilah asal muasal kenapa disebut dengan uh, nama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah akidah yang dibangun di atas Sunnah Nabi dan para sahabat kemudian yang kedua uh, sumber akidah akidah Ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Sangat mudah sumber akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya, dari mana kita mengambil akidah? Kata Ibn Taimiyah La, la, wa la huwa minni. Kata Ibn Taimiyah akidah tidak diambil dari saya. Dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat daripada saya. Akidah Islam diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma para salaf, aqidah ya? sumbernya mudah yaitu Al Qur'an, kemudian sunnah Nabi, hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi saw. Kemudian uh, dari ijma para salaf, ijma konsensus atau kesepakatan para uh, para ulama salaf. Inilah uh, sumber akidah. Ketika kita mendapati ada akidah yang tidak berdasarkan ini, maka itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. ya. ya. Contoh uh, penyimpangan dalam hal ini. ya Sumber yang menyimpang, contoh ya. Banyak ya, kalau kita mau lihat sumber yang menyimpang, banyak sekali. Contoh, akal dijadikan sumber akidah akal bahkan didahulukan daripada dalil bahkan didahulukan daripada dalil daripada dalil ya ini banyak ya mereka mengatakan uh, akidah harusnya dari akal kalau ada dan akal adalah suatu kebenaran yang absolut kalau ada dalil yang bertentangan akal dalil ini kita buang sehingga begitu banyak dalil yang mereka selewengkan maknanya mereka tidak terima karena mereka merasa tidak cocok dengan akal mereka. Dan bantahannya mudah, ya. Bantahannya mudah. Kita bilang bantahannya sederhana. Apa bantahannya? Kita bilang kalau kita ikut ini, seandainya kita mengikuti ini, pertanyaannya lantas akal siapa yang dijadikan patokan? Sederhana ya lantas akal siapa yang menjadikan patokan? Mereka saja yang mengaku harus dengan akal, mereka sendiri terpecah-pecah. Akal ini kah, akal itulah akal orang Yunani kah? Akal Jahmiyah kah, akal Mu'tazilah? Mereka yang mengatakan kita harus kembali kepada akal mereka sendiri, bercerai-berai dan kita bingung mau akal siapa yang menjadi patokan. Seandainya akal manusia satu model, bolehlah kita menjadikan akal jadi sumber. Ternyata akal bertingkat-tingkat. Akal bertingkat-tingkat. Menurut kamu tidak logis, menurut saya logis. Ya. Ya. Menurut kita tidak logis, menurut dia logis. Ya. Oleh karenanya, si akal siapa yang mau dijadikan dalil. Menurut kalian tidak logis, menurut akal sahabat dulu logis. Sehingga mereka menerima penjelasan Nabi dengan mudah. Ya. Penjelasan Nabi dengan? dengan mudah. Lihatlah ketika Nabi Isra' mi'raj, akalnya orang-orang musyrikin tidak terima. Akal Abu Bakar menerima radial anhu kalau Abu Bakar mengatakan bahkan nabi mengabarkan kepadaku lebih hebat daripada ini dia mengabarkan bahwasanya ya tihi khabarus sama wahyu datang dari langit dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dari Tuhan turun kepada dia bukan cuma bukan cuma sekedar pergi ke Palestina balik enggak lebih hebat daripada itu Abu Bakar terima oleh karenanya kalau kita bilang akal maka akal akal siapa kemudian contoh lagi orang yang Misalnya, berdalil dengan akidah, dengan tradisi. Tentu ini juga merupakan kesalahan. Tradisi nenek moyang. Ini bukan sumber akidah. Kalau mau tradisi nenek moyang, nenek moyang siapa yang menjadikan dalil? Dan ini kelazimannya, akidah akan bervariasi. Kelazimannya, akidah akan bervariasi. Akan variatif. Kenapa? Karena nenek moyang banyak. Karena nenek moyang Bervariasi Dan ini bukan ciri akidah yang uh, Yang benar Contoh lagi misalnya Dengan mimpi ya. Betapa banyak orang Membangun akidahnya dengan mimpi Dan kalau kita, saya mau sebutkan banyak sekali Torekot-torekot uh, yang menyimpang Terus Wih, datul wujud Banyak sekali, cuma ini bukan Saya cuma hanya mau kasih isyarat-isyarat mimpi Siapa yang bilang mimpi adalah sumber kebenaran ya. Mimpimu kita tahu mimpi macam-macam masuk dalam mimpi kita. Bagaimana kemudian orang menjadikan mimpi sebagai uh, sumber uh, akidah dan kemudian juga ada yang menjadikan ilham sebagai sumber akidah. Ya. ilham. Tapi ilham enggak tahu ilham, bantahan yang mudah. Ilham ini dari mana kau tahu dari Allah? Apakah dipastikan benar dari Allah? ataukah dari syaitan sama mimpi juga demikian mimpi kata Nabi Sallallahu mimpi juga bermacam-macam ada mimpi dari pemberitaan dari Allah ada mimpi dari syaitan ada mimpi cuma hadis sunnah sesuatu yang kita bicarakan di siang hari ke bawah tidur dan ini bukan merupakan sumber-sumber eh -sumber, uh, akidah merupakan sumber-sumber akidah di antaranya misalnya yang cukup ekstrim dalam hal ini misalnya adalah Hadis-hadis uh, imam contohnya hadis-hadis imam yang maksum. Ini siapa? Ini sumber akidahnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, kalau kita orang Islam menganggap yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad bisa salah, bisa benar dan itulah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik semua orang boleh diterima dan boleh ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Syiah mereka terutama isna Syiah Isna Asyariah yang meyakini ada 12 imam, mereka meyakini imam 12 itu semuanya maksum Tidak boleh salah, dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, kemudian Imam Hussein kemudian dan seterusnya, Muhammad Al-Baqir nanti kemudian uh, Ja'far As-Sadiq sampai imam yang uh, ke-12 uh, Hasan Al-Askar ya. Dan mereka yakini hadis-hadis mereka imam tersebut maksum. Oleh karenanya sumber buku mereka bukan cuma Al-Quran dan Hadis, mereka juga punya Hadis-Hadis Imam seperti buku mereka Biharul Anwar. Kalau kita buku Biharul Anwar 100 jilid lebih di PDF ada di internet. Kita akan lihat berkata Imam ini, berkata Imam itu, berkata Imam ini, berkata Imam banyak dari lebih banyak daripada Hadis-Hadis Nabi. Contoh kalau kita buka misalnya buku Al-Kafi di Lukule ini sama berkata Imam ini, berkata Imam itu, berkata Imam ini yang mereka meyakini. bahwasanya hadis-hadis imam itu sama seperti hadis nabi. Cuma mereka tidak menamakan 12 imam itu dengan nabi, tidak. Tapi dia katakan maksum. Nah, kalau maksum sama-sama maksum, maka konsekuensinya sama dengan nabi, sama-sama maksum. Makanya ketika saya sempat berdialog dengan orang-orang Syiah, saya bilang kita nggak bakalan bisa nyambung. Kenapa? Karena sumber hukum saya cuma Al-Qur'an dan sunnah nabi. Kalian ada sunnah imam, repot. Gimana mau nyambung? Belum lagi kalau sunnah-sunnah imam ini ternyata bisa memansuhkan hadis-hadis Nabi. Repot. Gak bakalan bisa nyambung selama-lamanya karena sumber hukum yang berbeda. Ini ini contoh saya bilang kita bicara tentang akidah alusunan wal jamaah dan masih banyak sumber-sumber yang menyimpang. Ini contoh sederhana bahwasanya akidah alusunan wal jamaah sebenarnya mudah cuma Al-Quran, sunnah dan ijma. Maka semua akidah yang dibangun tanpa dalil Al-Quran, tanpa dalil Al dari as sunnah, tanpa ijma maka itu bukan akidah. Itu hanya pendapat orang. Itu hanya pendapat orang atau khurafat. Apa saja orang bilang zaman sekarang? Contoh ada yang bilang misalnya sederhana. Nabi keluar ikut Maulid misalnya. Tahun 2020, 2020 Nabi keluar dari kuburan ikut Maulid dalam beberapa acara Maulid. Bahkan mungkin ratusan acara Maulid, bahkan mungkin ribuan acara Maulid. Dia bilang taib itu akidah bukan itu akidah. Bahwasanya Nabi bisa keluar dari kuburan kemudian hadir dalam beberapa macam acara Maulid. Kita tidak bicara Maulidnya, kita bicara tentang Nabi hadir dalam acara maulid sehingga orang-orang pada berdiri menyambut kedatangan Nabi dengan mengatakan taala al-badru alaina min saniyatil wada wa jaba syukru dan seterusnya. Tapi kita bilang ini akidah. Coba datangkan dalilnya Al-Qur'an, sunnah atau para salaf. Selesai. Adakah keyakinan itu dari Al-Qur'an? Jawabannya tidak ada. Mereka enggak bisa datang kan mustahil. Adakah datang dari sunnah Nabi bahwasanya Nabi bilang saya akan keluar menemui kalian dalam acara-acara maulid? Jawabannya tidak ada. Adakah para sahabat dulu meyakini demikian? Tidak ya. ada. Apakah Nabi pernah datang ketemu Umar, ketemu Abu Bakar, ketemu Ali, ketemu Utsman, ketemu istri-istrinya, ketemu Aisyah, ketemu Fatimah putrinya? Jawabannya tidak ada. Terus, ya sudah, kalau gitu mudah bagi kita. Itu bukan akidah al wal jamaah. Oh, itu akidah yang benar. Terserah kalian. Kalian punya akidah, kita punya standarisasi dalam akidah al -Sunnah. Mudah tidak saya tidak mau banyak omong. Kalian punya keyakinan silakan. Ya. Tinggal lihat ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada ijmanya. Kalau nggak ada, mohon maaf. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berakidah dengan dalil. Kalau kita beribadah saja harus pakai dalil apalagi berkeyakinan. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang amal yang kita lakukan apalagi tentang akidah yang kita yakini. Kalau enggak ada dalilnya, saya tidak mau meyakini ya. Demikian kalau kita bicara contoh khurafat-khurafat yang terjadi di masyarakat sangat banyak. Masyarakat meyakini misalnya ya, misalnya apa? Eee, misalnya eh, banyak apa tatoyur tatoyur ya, misalnya kalau eee, seorang keluar kemudian di beolin oleh burung merpati, berarti dia akan sial. Kita pun dari mana? Ada dalil bahwasanya kalau orang mau keluar rumah kemudian terkena beol burung merpati, maka jangan dia lanjutkan keluarnya karena dia akan mengalami kebinasaan atau akan mengalami kecelakaan. Itu itu akidah kan? Akidah. Itu kan keyakinan. Akidah itu keyakinan. Baik. Mana dalilnya? Adakah Al-Quran menyatakan demikian? Adakah hadis Nabi menyatakan demikian? Adakah uh, sunnah menyatakan demikian? Adakah perkataan para salaf? Enggak ada. Ini pengalaman. Ah, Berarti ada sumber akidah yang baru. Namanya pengalaman. Baik. Pengalaman, itu kan pengalamanmu Pengalaman saya tidak begitu, saya di Madinah tinggal lama di sana merpati tidak boleh dibunuh Karena kita berada di dalam tanah haram Betapa sering saya keluar Kemudian burung merpati dan tidak ada masalah Saya keluar, tetap saja saya keluar Saya paling keluar sebentar ke rumah Balik ke rumah bersihkan, ganti baju Saya pergi lagi, nggak ada masalah Itu kan pengalaman, pengalaman macam-macam Contoh lagi akidah Misalnya Orang-orang di Indonesia mengadakan Salat namanya Salat Rebuwakasan Sholat Rebu Wakasan. Apa itu salat Rebu Wakasan? Al Quran gak ada yang nyebut salat Rebu Wakasan. Sunnah Nabi tidak ada. Sahabat juga nggak ada pernah bikin salat Rebu Wakasan. Itu salat yang dikerjakan di Rebu pertama di bulan apa saya lupa bulan Sofar atau bulan apa. Ketika ditelusuri sebagian mereka mengatakan karena setiap hari tersebut atau di bulan awal bulan tersebut akan terjadi bencana. Jadi mereka menganggap sial awal bulan tersebut. Untuk menolak adanya bencana di awal bulan tersebut, maka kita sholat, sholat tolak bala. Nah, sholat tolak bala itu kita minta kepada Allah agar tidak terjadi bencana di awal bulan tersebut. Namanya sholat rebuh kasan. Itu akidah siapa itu? Ada enggak? Al-Quran enggak? Enggak ada. Nabi pernah bikin enggak? Enggak ada. Terus. Berarti itu sial bagi kamu, sial tidak sial bagi sahabat. Kalau seandainya itu rebu sial juga bagi sahabat dan para dan nabi, tentu mereka sudah bikin. Nah, kita bantah kita bilang tidak ada akidahnya seperti itu. Bahkan keyakinan tersebut dibangun di atas khurafat. Menganggap suatu hari sebagai hari sial dalam Islam tidak boleh. Itu namanya tatoyur. Dalam Islam tidak ada hari sial kecuali hari jika kamu bermaksiat. Itu namanya hari sial. Adapun jika tidak bermaksiat, tidak ada namanya hari sial. Hari baik banyak. Ramadan baik. Sepuluh hari awal Zulhijjah baik. Sepertiga malam yang terakhir hari baik. Banyak ya. Hari Jumat hari baik tapi hari sial ada dalam Islam. Yang ada sial itu kalau kamu bermaksiat. Fi ayyamin nahisatin ketika Allah membinasakan kaum Ad Allah bilang mereka dalam hari-hari kesialan. Kenapa mereka bermaksiat ciri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu menganggap bahwasanya rebu ini rebu sial karena bulan ini maka harus ditolak dengan salat tertentu maka ini adalah akidah yang tidak dibenarkan dalam Islam melanggar dalam syariat Rasulullah berkata atiyaratu syirkun tatayur itu adalah syirik apa maksud tatayur mengkaitkan kesialan dengan angka tertentu dengan benda tertentu dengan hari tertentu dengan hewan tertentu itu syirik dalam Islam syirik dilawan dengan salat bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saya juga pernah pergi ke suatu negara di luar Indonesia ada suatu kelompok yang mereka selalu berzikir setiap hari Selasa atau hari Selasa, -selasa kalau enggak salah dengan wirid tertentu Mereka rutinkan. Ditanya kenapa harus merutinkan uh, wirid setiap hari Selasa? Jawab mereka karena hari ini pernah terjadi kesialan kami wirid ini untuk menolak bala. Sial apa? Enggak ada kesialan. Kata mereka dulu nenek moyang kami ketika hari ini terkena wabah atau apa gitu. Tayib Kalau nenek kalian, nenek moyang kalian terkena wabah hari Selasa mungkin seribu tahun yang lalu. Kenapa Selasa yang lain kemudian ikut sial seluruhnya? <laughs> Repot seperti itu. Nah kalau gitu kita wudhu setiap hari untuk menolak bala karena setiap hari pasti ada yang terkena nah, begini mungkin Allah menurunkan ada 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 rizki ada bencana macam-macam ya. ya ini contoh keyakinan seperti ini dari mana kamu tahu bahwa setiap Selasa akan datang kesialan ini kan akidah, ada ke dalilnya kondisi nenek moyang mau tembah mbahmu lima tahun yang lalu 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu pernah terkena wabah pada hari Selasa tidak menjadikan setiap Selasa merupakan hari hari sial ya. Jadi kalau kita mau buka tentang praktek akidah di masyarakat sangat banyak, tentunya, dan itu semua bukan dari Al Qur'an maupun sunnah. Ya. Akidah Al-Sunnah punya standarisasi, ya harus ada Al Qur'an, sunnah, dan ijma para para ulama atau para para salaf. Ini kalau kita bicara dari sisi penamaan dan bicara dari sumber akidah alusunah. Ya. <tuh> Ibu pertanyaan. Literatur Literatur akidah Ahlus sunnah Literatur akidah ahlus sunnah sangat banyak ya Saya pernah bikin ceramah khusus tentang Literatur akidah ahlus sunnah Jadi akidah ahlus sunnah ini Akidah yang diriwayatkan secara bersanat Secara bersanat Para ulama menulis buku-buku akidah Dengan sanat sampai kepada para salaf dan sampai para sahabat. Sehingga keotentikan akidah al sunnah bisa dibuktikan. Dan banyak buku-buku yang menulis tentang buku-buku uh, akidah bersanad. Kalau para ulama mengatakan kutubu uh, al-aqidah al-musnadah. Itu kitab-kitab akidah yang bersanat Bersanat maksudnya apa? Menukilkan bagaimana pendapat para ulama, para sahabat, para tabiin tentang akidah-akidah uh, ya. Dan ini makanya ketika ketika mereka bicara tentang akidah, mereka punya sanat. ya. Dan buku-buku banyak di perpustakaan saya juga banyak. Dan saya pernah ceramahku tentang masalah dalam syarah akidah wasitiah Saya bawa buku-buku uh, para ulama salaf inilah buku pada sejak abad abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Buku-buku ya, tentang akidah yang semuanya uh, ada sumbernya dan ada sanatnya, sehingga ketika kita berbicara tentang akidah, kita tidak dari kepala kita sendiri. Tapi memang demikianlah yang diyakini oleh uh, para sahabat berdasarkan dalil dari, dari Al-Quran dan, uh, dan Sunnah, ya, dari Al-Quran dan, dan Sunnah. Contoh sederhana saja. Kalau kita ditanya Allah di mana? Mudah, kita bilang Allah di atas, Al-Qurannya ada, sunnahnya banyak. ya orang fitrah orang berdoa ke atas minta kepada Allah ya. Terus ada sebagian orang mengatakan dak yang bilang Allah di atas kafir. Tunggu, ini kan akidah. Kamu bilang yang bilang Allah di atas kafir, ini akidah. Siapa salafmu? Sahabat mana yang ngomong seperti begini? Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Hadis-hadis Nabi, Isra' Mi'raj, Nabi ke atas masyarakat berdoa ke atas. Semua orang bilang terserah yang memutuskan yang di atas. Semua orang kalau bicara Tuhan menuju ke atas. Terus kamu sekarang bikin akidah Allah tidak di atas. Bahkan dengan tegas kamu mengatakan yang bilang Allah di atas maka kafir. Yang bilang Allah di atas musyrik. Ini mereka ucapkan. bilang tunggu dulu ini keyakinan. Coba Al-Qurannya ada enggak? Hadisnya ada enggak? Salafnya siapa? Kalau kita akidah mau tentang Allah di atas banyak ulamanya, ratusan ulama. Sampai misalnya Az-Zahabi salah seorang ulama Ahlussunnah dari mazhab Syafi'i mengumpulkan perkataan para ulama dalam bukunya Al-Ulu lil Ali al Dia kumpulkan ratusan ulama yang menyatakan Allah di atas. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Al-Jauziyah Al-Islamiyah al al mengumpulkan perkataan para ulama tentang Allah dia sebelum kalau bicara dari Al-Qur'an dan Sunnah maka kita literatur akidah al-sunnah Bersanat ya. Ya. Ber ada, ada Al-Qur'annya ada hadisnya. Adapun literatur akidah yang menyimpang maka tidak ada sanatnya tahu-tahu muncul si fulan ngomong begini, menurut pendapat dia begini tanpa dalil tidak sambung sampai kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah mungkin kira-kira uh, mukaddimah uh, yang berkaitan dengan eh uh, makna dari sunnah wal Jamaah ya kemudian uh, sumber-sumbernya dan literaturnya semuanya uh, terkumpulkan ya. Baik, so, setelah ini kita akan bahas secara global tentang akidah sunnah wal Jamaah. kawan-kawan uh, yang subhanahu wa taala, kita akan membacakan akidah sunnah secara global ya. Akidah sunnah ya. Secara global Akidah al-sunnah secara umum Terdiri atas uh, Rukun iman uh, Rukun iman Kemudian nanti ada namanya uh, Masalah uh, Tentang sahabat ya yeah. Keadilan para sahabat Ini diantara yang dibahas dalam uh, akidah al-Sunnah wal-Jama'ah. Kemudian mereka juga bahas tentang penerapan akidah dalam akhlak. Uh, adapun rukun iman, yeah. maka biasanya para ulama' membahas tentang masalah iman terlebih dahulu. Apa itu uh, hakikat iman? Hakikat iman sederhananya, alusina al ulama adalah iman adalah e, gampangannya adalah keyakinan di hati dan e, apa namanya e, penerapannya di lisan dan di dan di e, amal. Ini secara sederhana hakikat iman, iman itu bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah e, di hati, di lisan dan di amal. Meskipun asalnya di hati, ya, tetapi dia berkaitan langsung dengan lisan dan amal. Dan ini membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal ini, seperti murji'ah, kemudian mu'tazirah, Pembahasannya sudah saya bahas secara detail dan secara akidah wasitiah, ya. Tapi e, tidak benar seperti tersebar di masyarakat Seperti yang penting hatinya Enggak Ini contoh penerapan kesalahan dalam masyarakat Ketika bicara tentang iman Kata mereka yang penting hatinya Enggak Yang penting hati dan lisan dan anggota tubuh ya. Kalau ada orang misalnya e, Tidak mau sholat, kamu mau sholat. Yang penting hati saya baik Enggak benar Kamu kamu kalau hatimu baik kamu mau sholat ya. Kamu pasti tunduk kepada Rabbul Alamin Ya, ini contoh salah penerapan menyangka bahwa akidah, ada iman itu hanya cuma di hati contoh. Contoh sebagian orang, sebagian wanita misalnya tidak pakai jilbab ya, ini dosa. Itu bilang kenapa tidak pakai jilbab? Yang penting hatinya. Jilbabkan dulu hatimu sebelum jilbab tubuh misalnya. Ah percuma yang penting kita hati kita jilbab dah. Hatimu perbaiki, penampilan juga perbaiki. Kalau hatimu benar-benar tunduk kepada Allah, harusnya kamu tunduk atas perintah Rabbul Alamin yang menciptakanmu. Ya. Kau harus tunduk kepada perintah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk berjilbab. Ya, Jadi ini banyak seperti ini kesalahan uh, sebagian orang tidak mau sholat. Yang penting hatinya baik. Yang penting iling misalnya. Jadi ini contoh praktek uh, tersebar di sebagian masyarakat ketika memahami salah paham tentang masalah iman. Menurut mereka iman itu cuma di hati tanpa ada penerapan lisan dan tanpa ada penerapan. Kenapa anggota tubuh? Ahlu sunnah wal jamaah tidak memisahkan. Iman itu ada yang bagian di hati, ada yang di lisan, dan ada yang di praktek. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-imanu bid'una sebu'una syu'ba a'laha kalimatul la ilahi Allah, wa adenaha imatatul anit ta'riq, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata Nabi, iman 70 sekian cabang, yang paling tinggi, la ilahi Allah, kemudian yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian daripada iman. Di sini Rasulullah menyebutkan iman itu ada ada yang di hati seperti rasa malu, ada meninggal di pada praktek tubuh seperti menghilangkan gangguan dari jalan dan ada kalimat la ilaha illallah ya, ini contoh. Tapi ketika dibahas masalah rukun iman, maka rukun iman sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi enam. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada uh, malaikat, iman kepada kitab-kitab kitab-kitab suci iman kepada para rasul Iman kepada hari akhirat pada hari akhirat nah iman kepada Allah bisa dibagi lagi menjadi dua poin besar yang pertama mengakui adanya Allah wujudnya Allah dan ini adalah menyelisihi orang-orang ateis yang mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita bahas dan ini semua sudah saya bahas dalam buku saya yang terbaru yaitu syarah rukun iman syarah rinci rukun iman uh, yang underway insyaAllah Allah dua jilid ya tentang mengakui adanya Allah dalil del adanya Allah bantah tentang syubhat-syubhat orang ateis saya bahas semua tentang masalah ini yang kedua tentang Allah harus diesakan. Allah harus diesakan. Ditauhidkan atau diesakan. Dalam bahasa kita tauhid. Ya. Diesakan dalam hal apa? Ya ini. Harus meyakini bahwasanya hanya Allah. Hanya Allah. Atau Allah itu esa. Hanya Allah yang menciptakan. Menciptakan. Dan mengatur alam semesta tidak ada bersama Allah hanya Allah sendirian. Yang kedua, hanya Allah yang maha sempurna dalam segala sifatnya. Segala sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, meyakini hanya Allah atau Allah maha esa yang berhak diibadahi yang berhak disembah diibadahi ini sederhana tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sederhana tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta dan ini membantah sebagian orang punya keyakinan-keyakinan keyakinan terhadap jin yang ngatur lautan, jin yang ngatur nyiro kidul ngatur laut selatan atau jin siapa ngatur uh, gunung misalnya gunung apa kayak gunung merapi kayak nah ini semua kesyirikan atau meyakini bahwasanya mayat-mayat bisa ngatur dan ini semua adalah kesyirikan yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ikut serta bersama Allah ngatur alam semesta ini enggak ada ya malaikat saja yang membawa hujan itu semua atas perintah Allah. Mereka tidak bisa independen untuk mengatur alam. Malaikat yang mencabut nyawa pun diperintah oleh Allah. Semuanya hanyalah anak buah Allah yang Allah perintahkan dan mereka patuh dan tunduk. Tidak ada yang mengatur apapun di alam semesta ini kecuali Allah. Makanya Allah berfirman, "Yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi." Allah mengatur segala urusan dari langit sampai di di bumi, ya. Kemudian hanya Allah yang maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Kita tahu Allah maha maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah maha dan banyak sifat-sifat Allah. Kalau kita belajar asma wa sifat, ya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya Allah maha berilmu. Bandingkanlah bagaimana ilmu kita dengan ilmu Allah. Allah maha berilmu, tidak didahului dengan kejahilan. Kita manusia dari jahil, tidak tahu. Kemudian belajar punya ilmu. Udah punya ilmu, tidak sempurna ilmunya, cetek, terbatas. Itu pun sering lupa-lupa. Di, uj di penghujung jadi pikun. Itulah ilmu manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa Karena Kalian tidak ada ilmu kecuali cuma sedikit. Lihatlah bagaimana ilmu setiap hari berkembang. Menunjukkan manusia bodoh. Sekarang ditemukan lagi sesuatu yang baru. Berarti yang dulu belum tidak ada yang tahu. Ditemukan lagi sesuatu yang baru. Yang dulu tidak ada yang tahu. Terus Allah bukakan sedikit-sedikit ilmu. Menunjukkan kita ini tidak bisa apa-apa. Ilmu kita sangat sedikit, ilmu kita sangat terbatas. Allah bukakan ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Itu pun semua totalnya cuma sedikit. Wa ma utitu minal ilmi al. Kan tidak ada ilmu cuma sedikit. Seandainya kita kembali 200 tahun yang lalu, seandainya kita kembali. Ya, apa back to the past kita kembali ke masa lalu, kemudian kita ketemu dengan mbah-mbah kita 200 tahun yang lalu. kita bilang, "Mbah, sungguhnya ada alat kalau kita ngomong di sini bisa video call ke sana." Ya, mungkin dia bilang, "Ini kamu orang gila." Ya oleh-oleh kon gendeng gendeng ya mungkin mereka bilang begitu karena nggak 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 logis mereka gimana ada alat bisa video call ya ada namanya zoom mungkin <tosik> nggak percaya ya. karena otak mereka nggak sampai ya otak mereka nggak sampai ya, ya. apalagi bilang ada metal bisa logam bisa terbang loh bisa ngangkut orang banyak nggak nggak percaya ada pesawat kita kembali seribu tahun lalu bilang ada pesawat orang nggak percaya Orang gila, kamu gila ya Kenapa? Karena otak nggak sampai Nah, otak itu lemah, dibuka sedikit-sedikit Terus akan ter, ter, terus berkembang sains dan teknologi Entah sampai kapan Itu pun total semuanya sampai hari kiamat Ilmu cetek Wama tu min alimilah li'la Kalian tidak ada ilmu kecuali cuma sedikit Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa mengungkapkan hakikat jin Gak ada yang bisa mengungkapkan Terbatasan teknologi Tidak ada yang bisa mengungkapkan hakikat ruh Waya saluna ka'ani ruh Koleh ruh amri rabbi. mereka bertanya kepada tentang ruh, katakan ruh urusan Robku. Nggak ada yang tahu tentang hakikat, hakikat ruh, nggak ada yang tahu. Masih banyak rahasia. Sekarang kita nggak usah jauh, jauh kita bicara tentang uh, corona. Corona, dia bicara mau analisa, berubah-ubah analisa ya. Sampai sekarang tidak jelas ya. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat, ada yang lama, macam-macam oh, analisa. Sampai sekarang masih belum, belum jelas ya. Sudah setahun, hampir setahun ya. <laughs> Hampir setahun sampai ada kemarin ada yang bilang sebentar lagi Corona ulang tahun katanya <laughs> sudah, sudah hampir setahun masih belum jelas tentang ya ilmu kita terbatas ya, terbatas berubah-ubah lagi analisa WHO mengeluarkan statement-statementnya Oh ya yeah. namanya usaha nggak ada bagus semuanya usaha itu bagus preventif hati-hati tapi menunjukkan ilmu kita ini sangat cetak Nah kalau kita bilang tentang Allah Allah Maha berilmu Allah Maha tahu segalanya Nah diantara jadi tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala sifatnya, tidak ada yang sama. Makanya, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Sederhana. "Walam yakul lahu," tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh orang beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah seperti orang Nasoro berdoa kepada Nabi Isa, ya, atau seperti orang Buddha berdoa kepada patung Siddhartha Gautama dan macam-macam. Tidak boleh seperti sebagian orang beli minta kepada mayat-mayat. Enggak -mayat. boleh itu berdoa. Ya sama menyembelih hanya untuk Allah. Kita alhamdulillah kalau hajian nyembelih hewan hajiu hanya untuk Allah atau berkorban hanya untuk Allah. Akikah kita menyembelih untuk Allah ya. Sebagian orang menyembelih untuk jin, sebagian orang menyembelih untuk pohon, sebagian orang menyembelih untuk wali ini syirik karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ibadah hanya untuk Allah. Ini namanya mentauhidkan Allah Subhanahu dalam tiga hal ya. dalam ketiga hal ini. Barang siapa yang tidak seperti ini maka dia telah menyimpang terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhananya ya. Tapi kita bicara tentang malaikat. Malaikat sederhananya adalah makhluk yang mereka tercipta dari cahaya ya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Terus mereka jumlahnya sangat banyak ya. Kata Nabi at-tis sama wa anta'id. Ya, mamin mauzi arba'i ila wa fihi malakun sajid, malakun raqi' ya bumi langit sampai terdengar suara krek, suara berat. Kenapa berat? Kata Nabi karena malaikat banyak sekali langit. Tidak ada tempat empat jari kecuali ada malaikat situ. Ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang ruku', ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian malaikat Allah jadikan utusan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. kami Allah memilih sebagian malaikat sebagai utusan. Utusan kepada para rasul atau utusan kepada manusia ya. Seperti ya, Allah utus malaikat untuk mencabut nyawa manusia. hum rusuluna. Maka datanglah utusan kami mewafatkan mereka, maksudnya malaikat maut. Atau utusan yang Allah berikan kepada uh, uh, manusia untuk memberikan memberikan uh, wahyu. Kemudian di antara sifat malaikat, malaikat punya sayap. Allah mengatakan fa alhamdulillah fatiris samawati wa ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thalatha wa ruba yang telah menjadikan malaikat punya sayap ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat yazidu fil khalqi ma yasha ada yang lebih daripada itu contohnya malaikat Jibril yang uh, sayapnya sampai 600 uh, sayap dan kita yakini bahwasanya malaikat tidak pernah letih, tidak pernah lelah dalam menjalankan ke kewajibannya. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi energi mereka tanpa batas. Makanya Allah menyebutkan tentang para malaikat kata Allah wahum la yasamun mereka tidak pernah bosan. Yusabbihuna Allah yusabbihuna al-laila wan nahari la Mereka uh, la yafturun mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak pernah capek. La yasamun tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Kita manusia beribadah tidak kuat. Capek atau bosan. Malaikat tidak. Ya. Ya, la Allah ma amar wa yaf'aluna ma Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Karena apa? Ya, ya khafuna rabbahum, ya min Karena mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ya. Jadi malaikat makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah dan mereka adalah makhluk goib Lebih goib daripada jin. Kalau jin kita mungkin masih merasakan kehadirannya mungkin kita merinding atau ada orang kerasukan atau ada benda gerak sendiri, oh ini jin yang lagi ngerjain, kita mungkin bisa lihat. Tapi kalau malaikat kita nggak sadar sama sekali. Ada malaikat rakib atid nyatat apa yang kita lihat, apa yang kita bicara, kita nggak tahu. Tapi yakin ada. Yang mencatat apa isi hati kita, ada malaikat tukang nyatat. Kita nggak tahu. Udah benar kita tidak sadar ya. ya. E, tapi malaikat itu, malaikat itu ada dan kita yakin malaikat itu. Jangan seperti orang-orang falasifah. Seperti Ibnu Sina dan Farabi yang meyakini bahwasanya malaikat itu bukanlah makhluk seperti yang dijelaskan Al-Quran. Kata mereka, malaikat itu hanyalah kekuatan atau ilmu yang keluar dari al-akal fa'al kepada seorang yang telah melakukan latihan tertentu sehingga ilmunya naik dan nyambung dengan sumber ilmu yang lain. Maksudnya dia mereka tidak meyakini malaikat satu makhluk yang bersayap yang datang kepada Nabi. Mereka tidak pernah meyakini tersebut. Salah satu kritikan kepada Ibnu Sina dan kepada Farabi dalam hal ini. Karena mereka mengatakan kenabian itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan ketika seorang melakukan pelatihan-pelatihan tertentu kemudian meningkatkan daya 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 imajinasinya daya pikirnya sampai akhirnya dia nyambung dengan sesuatu kekuatan sumber air, sumber ilmu yang lain maka itulah dia jadi nabi ya ini adalah kesesatan tidak benar ya nabi tidak lewat proses-proses seperti itu nabi Isa kecil sudah jadi nabi nabi Yahya kecil sudah jadi nabi tidak pakai latihan-latihan ya oleh karenanya ini contoh bahwasanya malaikat diingkari oleh sebagian orang sebagai suatu sosok makhluk tersendiri. Mereka anggap hanya suatu hanyalah itu simbol-simbol dari ilmu atau simbol-simbol dari bisikan-bisikan kebaikan. Ini tidak benar. Al-Sunnah meyakini malaikat adalah makhluk tersendiri, bukan sekedar simbol-simbol. Kemudian kita beralih kepada kitab-kitab suci, kita meyakini bahwasanya kitab-kitab suci Allah pernah turunkan di antaranya adalah Taurat, Injil, Uh, kemudian Zabur dan Terakhir uh, uh, Taurat Zabur, kemudian Injil dan Al-Quran, ada juga suhuf Ibrahim. Wa Musa suhuf Ibrahim juga ada, suhuf Musa juga ada, ada Taurat, ada uh, Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quranul Karim. Kitab yang terakhir Al-Quranul Al Karim, dan dia Muhayminan, Ali wa Muhayminan, Ali dia sebagai pemutus daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab sebelumnya mengalami perubahan-perubahan. ya tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya dan mengalami hilang, kemudian ditemukan seperti Taurat, Taurat hilang, ditemukan kembali hilang lagi, Nuskohnya berbeda-beda, dalam apa namanya sekte-sekte Yahudi pun beda-beda tentang tentang Taurat yang mereka yakini, ya. Apalagi kalau kita bicara Injil-Injil, puluhan Injil yang diakui cuma empat, yang lainnya tidak diakui, yang empat juga ini banyak kontradiktif dan banyak hal ya. Yang, yang, yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu tidak terjaga. Adapun Al-Qur'an spesial Allah mengatakan inna nahnu dzikra inna lahu hafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an kami akan menjaga. Oleh karena di antara mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an nah, orang hafal banyak, anak kecil juga hafal banyak. Ada satu huruf saja dirubah semua orang tahu. Jadi kalau kita buka Bible, kita buka Bible, kita ambil 10 dekade, kita bandingkan pasti banyak perbedaan. Belum lagi kalau apalagi nusko aslinya tidak ada. Ya, Injil nuskoh dalam bahasa uh, Suryaniyah bahasa Nabi Isa tidak ada. Secara mutlak nggak ada. Nggak ada nuskoh Injil Injil dalam bahasa Suryaniyah. Demikian Injil, Injil, yang ada juga pun adalah tulisan dari bukan perkataan Nabi Isa, tapi ada orang yang menyalin tentang perjalanan Nabi Isa. Tapi kalau kita seperti hadis, itu Abu Hurairah nulis tentang Nabi uh, Abu Sa'ad Al Khudri, Anas bin Malik tentang Nabi. Intinya. Yang kita yakini, kitab suci yang ketika dia datang, maka memansuhkan yang lain seluruhnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, adapun kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami distorsi, mengalami pengurangan perubahan, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bentuk-bentuk perubahan yang dialami dalam kitab-kitab suci. Uh, terdahulu. Di antaranya Allah berfirman, ladzina yaktubuna al-kitaba bi tsumma yaquluna min indillah, bi qalila, mimma katabat aydihim, Celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan jari-jari mereka, dengan tangan-tangan mereka. celaka atas mereka yang mereka tulis. celaka atas apa yang mereka kerjakan. Allah sebut celaka sampai tiga kali. Kenapa mereka tulis? Mereka bilang dari Allah, ternyata bukan. Dan ini terjadi. Nah. perubahan-perubahan karena ada yang menulis. Kemudian juga uh, uh, ada yang mereka uh, bima kuntum tukhfun, mereka sembunyikan. Ada yang mereka sembunyikan, mereka tidak tampakkan. Wa nasu hadzam mimma dzukiru, ada yang mereka lupakan. Sehingga yang terjaga cuma Al-Qur'anul Karim ya, dan itu menakjubkan di antara keajaiban Al-Qur'anul Karim orang muda untuk menghafalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat diantaranya dihafal dan untuk dipelajari mudah fahal mim mudzakir ada yang mengambil pelajaran Dan kita beri para rasul para rasul minhum man kasasna alaik minhum man lam naqsusuh Allah mengatakan para rasul banyak ada yang kami ceritakan dan ada yang kami tidak ceritakan Allah mengatakan nabi dan rasul dalam Al-Qur'an 25 ya tapi jumlah nabi dan rasul lebih daripada itu lebih daripada daripada itu. Nah, kita beriman Allah pernah mengutus nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, kemudian rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, kemudian seterusnya berbagai macam nabi dan rasul sampai akhirnya nabi-nabi Bani Israel. sampai akhirnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semua hukum telah dimansuhkan. Dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, Kata Nabi SAW, لا Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka jahanam. Oleh karena ketika Nabi diutus, semua harus beriman kepada Nabi. Ya, semua harus beriman kepada Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya harus Uh, dimansuhkan hukum-hukumnya. Makanya Nabi saw ketika melihat Umar membaca selembaran dari buku-buku terdahulu, Nabi tegur. Kata Nabi, A mutahwiku na anta ya Ibn al Kau ragu ibn al Nabi berkata, kana Musa Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karenanya Nabi Isa ketika turun di akhir zaman berhukum dengan hukum Nabi Muhammad saw karena Nabi adalah penutup para nabi. Konsekuensi penutup para nabi. Dia diutus untuk seluruh umat manusia, dan konsekuensinya dia harus, harus e, tidak ada terjadi e, apa namanya revisi lagi, karena dia terakhir. Yang kalau nabi-nabi sebelumnya mungkin terjadi revisi, karena dia bukan yang terakhir. Apa konsekuensi nabi terakhir? Konsekuensinya dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Yang kedua dia tidak akan mengalami revisi lagi, makanya Allah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Maka hati-hati dengan perkataan orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa surga. Ya gimana semua agama sama? Mau disamakan agama tauhid yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama kesyirikan? Mau disamakan agama yang mengajarkan beribadah kepada pencipta alam semesta dengan agama yang mengajarkan peribadatan kepada manusia atau peribadatan kepada hewan, kepada patung dan berhala? Mau disamakan? Apakah yang menyembah Tuhan pencipta alam semesta masuk surga? Demikian juga yang menyembah hewan dan menyembah manusia juga masuk surga? Itu perkataan orang liberal. Kamu kenapa tidak pindah agamamu saja? Lebih daripada di Islam susah, mending pindah agama lain. Kalau memang semuanya masuk surga. Itu omong kosong mereka. Makanya aneh. Kita dalam Islam ada namanya eksklusifisme, ada namanya apa Inklusifisme ya. Inklusifisme maksudnya semua agama benar dan akhirnya tumbulah namanya pluralisme. Ini kebetulan berkaitan dengan disertasi saya. Eksklusifisme masa benar sendiri, masa benar sendiri. Inklusifisme semua benar di antara di antara berkembang menjadi pluralisme. Semua agama masuk surga. Kita bilang orang liberal itu begitu bodoh. Semua agama merasa eksklusif. Mana ada agama lain merasa sama seperti Islam? Tanya sama orang Yahudi. Apa orang Yahudi yang mengatakan, oh yang masuk surga orang Islam juga. Nggak ada dia nggak mau dia bilang kita aja mau surga. Eksklusif. Tanya sama orang nasara, dia bilang, "Enggak ada yang mau, mau masuk surga, harus meyakini bahwa Nabi Isa adalah juru selamat, kalau enggak nggak bisa masuk surga." Mau agama lain, mau agama Hindu, mau agama Buddha, enggak ada. Semua masing-masing merasa dia yang benar, kemudian datang orang, -orang bodoh, orang liberal, oh, kita semua benar, Eh, gimana sih? Yang lainnya juga mau ngaku sama dengan kita, kenapa Anda mau ngaku sama dengan mereka? Kita tidak bicara tentang toleransi, toleransi pembahasan lain, kita bicara tentang akidah yang kita yakini, bahwasanya siapa yang meninggal tidak beriman kepada Muhammad maka tidak akan masuk surga yang bilang begitu siapa? Nabi Muhammad oleh karenanya Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Heraklius suruh masuk Islam kalau ternyata mereka juga mau surga ngapain Nabi capek-capek tulis surat? ngapain Nabi diutus oleh Allah kalau ternyata semuanya mau surga? kurang kerjaankah Allah ngutus Muhammad untuk mendakwahi orang-orang yang ada mendakwahi Yahudi dan Serani? kalau semua mau surga ngapain Muhammad diutus? ngapain ada Al-Quran? percuma ngapain Nabi tulis surat? nyuruh mereka masuk Islam apalagi Nabi sampai ngancam kepada Raja Heraklius dalam Sahih Bukhari kata Nabi aslim taslam masuk surga masuk Islam kau selamat. Kunai berkata apa namanya fa kalau kau berpaling wahai Haja Raja Heraklius Herakl kalau kau berpaling fa inna maaleika ismul arisin kau akan menanggung dosa rakyatmu. Iman kepada hari akhirat maka hari akhirat dimulai dengan kematian ya namanya kematian setelah itu alam barzah, kemudian baru kemudian eh, padang mahsyar, kemudian baru surga atau neraka. Di padang mahsyar, di sini ada pertanyaan kepada penghuni, penghuni kubur, ada fitnah kubur, ada adab kubur dan nikmat kubur, padang mahsyar dengan berbagai macam. Kejadian-kejadiannya ada namanya hisab, ada namanya mizan. Setelah itu disuruh lewat sirat, dan yang lainnya. Kemudian ujungnya surga atau neraka kekal abadi. Yang terakhir adalah iman kepada takdir yang keenam. Iman kepada takdir. Sederhananya, ikhwan dan akhwat, iman kepada itu apa takdir. Saya bicara tentang logika. Ada insinyur yang hebat, dia ingin bikin rumah. Dia bikin-bikin rumah, maka dia... Uh, rencanakan. Mungkin dia tulis anggarannya di RAB. Kemudian dia perkirakan biayanya. Kemudian dia eksekusi. Kalau dia insinyur yang hebat, tentu semua perencanaan tepat sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Tidak ada yang meleset. Tapi jarang nih, Rata-rata orang meleset. Nah, kira-kira demikian. Gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menciptakan alam semesta Sebelum Allah eksekusi, Allah sudah rencanakan semuanya Allah sudah mentakdirkan namanya Sudah Allah rencanakan apa yang akan Allah lakukan Allah tuliskan perencanaan tersebut dalam lauhil mahfuz Kemudian Allah eksekusi tidak ada yang meleset daripada saya yang sudah Allah rencanakan. Itu sederhana namanya takdir. Lain halnya kalau kita kembali kepada Bible di perjanjian lama, kita dapati beberapa ayat disebutkan Allah menyesal. Dan saya tulis dalam buku saya salah rinci rukun iman. Allah menyesal. Allah menyesal berarti apa? Allah tidak sesuai dengan rencana. Meleset. Allah menyesal. Ciptakan manusia, ternyata manusia kurang ajar. Allah pun menyesal. Di situ disebutkan dalam dalam Bible ya. Nah, kalau Islam nggak ada, Allah menyesal. Kalau misalnya menyesal, nggak tahu apa yang terjadi, maka saya bilang takdir sederhananya. Sebelum Allah eksekusi penciptaan, Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah rencanakan dan semua terjadi dengan rencana Allah. Tidak ada yang meleset pun dari satu pun rencana Allah, dan itulah uh, sang kreator yang sesungguhnya. Baik, kemudian kita bicara tentang berikutnya di luar daripada masalah keimanan, rukun iman, ada masalah tentang para sahabat. Kenapa kita bahas tentang masalah keadilan para sahabat? Karena sahabat berkaitan dengan keotentikan sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, yang me yang yang me yang meriwayatkan sampai kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah para sahabat. Nah, kalau sahabat ternyata bermasalah ternyata tidak diterima periwayatannya, tidak adil, kafir dan yang lainnya, maka sungguhnya kita meragukan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita lewat jalan apa para para sahabat. Sebenarnya demikian. Oleh karenanya al Sunnah dalam buku-buku akidah mereka bahas tentang sahabat. Bahwa sahabat itu adil. Mereka tidak maksum, tapi mereka adil. Periwayatan mereka diterima. Saya nggak usah bicara sahabat, saya nggak usah bicara Abu Bakar Umar. Kita punya guru saja, antum lah punya ustad antum kenal dia jujur. Dia ngomong apa antum pasti dengar oh saya, karena saya tahu dia jujur. Dia nggak pernah bohong sama sekali. Gak usah kita bicara sederajat Abu Bakar. Sederajat Umar bin Khattab, guru kita saja kita kenal. Gak usah guru kita, kawan kita. Orang, orang itu jujur banget. Jujur banget. Dia gak mungkin bohong. Kita yakin karena kita kenal betul. Apalagi kita bicara Imam Syafi'i, Imam Malik. Ngomong kita, gak mungkin, gak mungkin bohong. Apalagi kita bicara derajat sahabat yang murid-murid langsung Nabi SAW yang Allah rekomendasi mereka dalam Al-Quran. Datang orang-orang Rafidah mengkafirin mereka. Oh, sahabat kafir semua kecuali cuma segelintir kecuali Al Miqdad bin Al Aswad, kecuali Ammar bin Yasir, kecuali Abu Dar Al Ghifari atau Abu Darda, ya. cuma segelintir orang yang tidak kafir. Yang lainnya semua kafir. Wah repot. Kalau kafir itu Quran gimana? Yang sampaikan kepada kita Al Quran orang kafir dong. Kata mereka Abu Bakar di neraka, Uthman di neraka, Umar ya, kita enggak. Makanya pembahasan masalah sahabat dimasukkan dalam buku akidah. Kenapa untuk dalam rangka membela apa yang mereka riwayatkan, keotentikan Al-Quran dan Sunnah karena mereka dilihat oleh sahabat. ada dua kelompok yang tidak suka dengan sahabat, di antaranya Rafidah, di antaranya An Nawasib. Tapi Nawasib sudah sudah sirna. Dahulu ada orang yang benci kepada Ahlul Bait. Kita tidak kita cinta kepada para sahabat. Sahabat semuanya adil, murid-murid Nabi SAW. Mereka tidak maksum. Ada perselisihan di antara mereka, ada kesalahan yang mereka lakukan, tapi tidak mengeluarkan mereka dari koridor orang-orang yang jujur yang periwayatan mereka bisa diterima. Itu maksudnya. Karena sebagian orang mulai mungkit-mungkit tentang keburukan sahabat dan itu dampaknya adalah meragukan Al-Quran dan dan sunnah. Makanya kalau kita debat, karena saya pernah debat sama seorang Syiah waktu saya di Madinah. Saya bilang ya akhi, dia datang, dia orang Syiah ngobrol. Saya bilang ya akhi, waktu Nabi sakit siapa yang jadi imam? Abu Bakar kan? Nah, berarti kan Nabi percaya sama Abu Bakar. Dia bilang, ah itu kan menurut literatur kamu. Kalau yang jadi imam Ali, ini bohong dia. <laughs> repot, kita kira mau nyambung. Ya. Saya bilang, jadi ini jelas dalam hadis hadis Soheh, ketika Nabi sakit s.a.w. jadi imam Abu Bakar. Dia bilang, enggak, itu enggak benar. Yang benar Ali yang jadi imam, repot kalau begitu. taib diantara uh, di antara yang dibahas dalam akidah adalah masalah penerapan akidah dalam akhlak. Ini juga penting, ya karena uh, gampangannya, sederhananya kalau bahasa kita apa namanya, uh, apa namanya? Uh, pohon, ya, tanpa buah percuma. Akidah, kalau tanpa ada penerapan, ya, apa bukti akidah tersebut? Makanya dibahas tentang masalah sabar, masalah berbaik sangka kepada Allah, masalah yakin, ini penerapan dalam uh, keseharian, ya, akhlak yang mulia, ya, uh, dan banyak hal, yang itu merupakan penerapan dari akidah. Kita bahas tentang hadis tentang adanya hari kiamat. Kalau kita tahu ada hari kiamat, tentunya ada ada apa namanya uh, aplikasinya dalam akhlak kita. Kalau orang ternyata suka bohong, suka ini, berarti dia keyakinan terhadap hari kiamat bermasalah. Keyakinan terhadap hari kebangkitan bermasalah. Kalau dia benar-benar yakin, tentunya dia tidak seperti itu. Wallah alam bisawab ini mungkin secara global kawan-kawan di Thailand. Ya tentang akidah alusan wal jamaah. Selanjutnya nanti tinggal belajar secara detail masing-masing. Karena masing-masing poin butuh pengajian tersendiri. Ya. kemarin saja kita bahas akidah wasitiah. Ya. 78 pertemuan ya. 78 pertemuan baru <laughs> bisa dilihat di Youtube. Satu-satu bisa didengar. ya Belum kita bahas tentang akidah e, kitab tauhid. Kalau tidak salah 60 sekian, 68 atau 70-an pertemuan. Ya itu tidak apa-apa. Memang sehari-hari kita belajar, kita ngaji. Ya. Seperti itu ya. Uh, saya juga ada pembahasan rukun iman ya dan sudah alhamdulillah sudah jadi buku kira wasitiah ya. dalam proses saya lagi uh, ngerjain ya kitab tauhid uh, sudah dalam proses juga alhamdulillah 3 jilid ya uh, insya Allah sebentar lagi ada di dijual oleh kawan-kawan demikian saja apa yang saya sampaikan kurang lebihnya semua maaf kepada kawan-kawan di Thailand semoga Allah senantiasa menjaga iman kita dan semoga kita dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh